Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin. Dan kali ini kembali kita akan membahas yang lagi viral di dunia nyata maupun dunia goib, yaitu media sosial ya, ataupun media massa, di mana ataupun media elektronik ya, di mana kembali kita akan membahas tentang rumput ya. Rumput ini selalu viral ya kalau di Indonesia, masya Allah, karena memang stadion JIS ini memang sangat fenomenal ya, stadion megah, mewah dengan kapasitas yang lengkap dan banyak hal-hal baru ya di stadion JIS ini. Salah satunya adalah rooftopnya dan juga rumputnya yang tidak menggunakan rumput alami ataupun rumput bermuda ya, tetapi menggunakan rumput hybrid dengan persentasenya 95% itu adalah rumput alami, yaitu rumput Zozia Matrella, dan 5%-nya itu adalah rumput full sintetis dengan sistem gelar karpet hybridnya teman-teman. Dan beberapa minggu atau bulan yang lalu itu dilakukan pergantian rumput total ya, dengan rekomendasi dari para uli abri kita ataupun dari pihak PSSI, dan direspon oleh pihak FIFA dan akhirnya diganti total ya menggunakan rumput sistem stitching teman-teman ataupun sistem jahit. Tetapi dengan berjalannya waktu ataupun tepatnya di tanggal 24 November tahun 2023 di laga terakhir El Clasico antara Brazil versus Argentina, di situ turun hujan yang cukup lebat kurang lebih sekitar 15 menit ya, yang mengakibatkan tergenangnya aliran air di sisi barat. Nah, disinilah dimulainya ramainya teman-teman. Tapi di sini saya akan membuktikan ya bahwa sistem drainase stadion di sini sangat bagus sekali sebenarnya teman-teman. Cuma setelah adanya pergantian rumput ini, saya tidak mengetahui pasti apakah ada sistem drainase dari stadion di sini yang tidak cocok dengan sistem stitching. Karena kita ketahui sebelumnya itu kan menggunakan sistem gelar karpet, habis itu dikasih pasir, habis itu dikasih rumput alami ya, dan diganti dengan rumput sintetis, rumput stitching. Nah, ini dia nih yang menjadi banyak netizen menanyakan bagaimana sistem drainase dari rumput indoor stadion JIS ini yang baru. Dan sebentar lagi saya akan menampilkan ya video real tanpa edit sedikit pun ya, kondisi terkini dan terdahulu bagaimana sistem drainase dari stadion di sini. Silahkan isi di kolom komentar masukan kalian untuk Pemprov DKI Jakarta ataupun PSSI ya, untuk kebaikan stadion JIS kedepannya. Tetapi saya mohon berkomentarlah dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena sepintar apapun kalian menyampaikan pandangan kalian, tetapi dengan cara yang kasar, pasti nasihat kalian akan sulit diterima. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Video ini saya ambil dari Bang Ilan Al-Katiri dan Bang WPS Channel. Kedua kreator ini sudah saya izin untuk mengambil videonya untuk saya re-upload di channel ini. Silahkan menonton video berikut ini. Check it out. Itu bahaya sih, kayak kegenang gitu tuh. Tarik, kita lihat coba. Mudah-mudahan aman-aman aja nih. Bener banget, itu jelas kelihatan emang banyak air ngegenang sih di situ. Ini lihat deh tuh, gua zoom. Itu bola aja apa nggak bisa jalan tuh. Gua nggak tahu ya apa ini drainasenya yang kurang bagus atau
si jenis rumputnya ini yang penyerapannya kurang maksimal gitu. Kayaknya waktu itu pas rumput yang sebelum diganti, kayaknya hujan tapi nggak genang kayak gini. Apa gue nggak tahu deh, mungkin hujannya juga yang terlalu besar kali ini. Karena hujannya gede banget juga sih. Tapi harusnya ya, harusnya walaupun segede apapun nggak genang kayak gini. Ini mah banjir nih. Antara dua, antara drainasenya yang kurang bagus atau jenis rumputnya yang penyerapannya lama. Gue nggak tahu, gue bukan ahli di bidang rumput, jadi ya gue masih menerka-menerka aja. Cuman harusnya sih nggak segininya sih. Ntar gue update lagi gimana penyerapannya cepat apa enggak gitu. Nah ini sekarang susunan line up dari Argentina. Tadi yang Brazil nggak kerekam gue. Lo perhatikan baik-baik nama-nama ini, karena ini bakal menjadi bintang-bintang besar di masa depan. Ya, sebagian ada yang tumbang, sebagian pasti ada yang jadi bintang. Gorosito, ini Mariano Gerez. Gue juga kadang tahu sih ini orang siapa aja. Ini nama-nama Subiabre kayaknya nggak bakal terkenal. Agustin Roberto juga kayaknya nggak deh. Eze Perry. Nah, Santiago Lopez, nama-namanya sih kayaknya bakal nama ngetop deh. Malasio. Juan Jimenez sih oke juga kayaknya nih. Acuna. Head coachnya Placente. Oke, itu dia susunan line up dari Argentina. Selain susunan line up, gue mau balik lagi ke lapangannya. Gila, banjir bandang. Parah ini. Tadi diliatin dari layar situ. Mungkin penampakannya dari TV itu, kalau dari rumah itu kelihatan banget. Dari atas diliatinnya banjirnya parah banget. Tapi hujannya udah berhenti. Hujan udah berhenti. Nah, dari hujan berhenti gue pengen lihat seberapa cepat dia nyerap airnya. Dan ternyata solusinya diserok. Diserok, cuman sayang banget tuh media luar tuh, kameramennya video ini detail banget tuh. Lagi digeser-geser airnya dari tengah. Ya Allah, sayang banget tuh. Dan mau sampai kapan, itu kan genangannya cukup luas itu. Tadi gue ngeliat sempet officialnya dari Argentina kalau gak salah sempet komplain atau apa, dia nyamperin tuh ke tengah-tengah barusan. Tapi hujan udah berhenti total. Ya kita tunggu aja lah, bentaran juga surut insya Allah. Oh, diserok rame-rame sekarang tuh. Wuih, iya lo suara rakyat menonton. Tapi cukup efektif. Ini penonton udah pada bosen, akhirnya hiburannya nonton game ini. Tapi cukup efektif, agak langsung kering tuh. Wah, itu fans dari Brazil. Ah, ini dari Argentina, gak mau kalah nih. Wah, wow, jadi panas suasana. Ini tadi gue kasih lihat nih, ini Argen. Sebelah sini Brazil. Tenggara, di mana di situ kemungkinan tidak terkena hujan ya. Ini adalah kondisi terkini dari Jakarta International Stadium pada saat hujan lebat. Nih, sampai basah ya. Nih. Ini adalah view dari Tribun Tenggara. Nih, basah. Kita akan menunggu beberapa menit, beberapa saat, melihat kondisi lapangan utama ketika diguyur hujan sangat lebat. Ini sangat lebat, lumayan ya. Tuh airnya. Lebat banget ya. Jadi saya berada di Tribun Tenggara Tier 1 ini ya. Separoh dia masih terkena hujan, karena di atas dia masih belum tertutup sama membran advan. Nantinya kemungkinan besar dia nggak akan terkena hujan ya sampai sana. Di sini kering, ini kering. Separoh yang di bawah dia masih basah karena di atas belum terpasang membran advan. Tapi yang di tribun barat dia tier 1 hampir tidak ada terkena hujan ya. Mungkin tampias sedikit. Keren. Ini adalah pemasangan single seat yang berada di Tribun Tenggara tier 1. Sebagian sudah kepasang sana.
sini juga sebagian sudah ada stokyard materialnya. Ini ya, kita akan muter dikit. Ini sama ya, di tier 1 yang bagian bawah dia masih keguyur sama air hujan. Oke, sepertinya tampias ya, jadi kita nyari yang gak hujan, hujan deras. Nah, ini adalah kondisi Jakarta International Stadium di saat diguyur hujan sangat lebat. Jadi untuk tier 1, separuh yang atas dia masih kering. Yang bawah karena apa masih kena air hujan? Karena membran Eto belum tertutup semua ya, masih yang di sisi barat doang. Tuh, nah ini. Dari sini terlihat hujan kurang lebih sudah hampir 15 menit ya. Dan volume air hujannya cukup deras dan sangat deras ini. Terlihat di lapangan utama. Dari saya berdiri masih belum saya lihat genangan sedikit pun air. Jadi sistem drainasenya bekerja dengan sangat baik. Keren ya. Jadi terlihat seperti tidak ada hujan sama sekali di lapangan utama ya. Keren. Degrees leather jacket, cause I'm super hot, boy.